Assalamualaikum Bunda. Kembali di channel Imar Yazid. Kali ini saya akan coba membuat dompet motif melati dua warna seperti ini. Cara membuat lapisan magnet dan handle-nya seperti ini, Bunda. Oke, Bunda, kita mulai saja. Cara membuatnya. Di sini saya memakai benang poli rajut ya, Bunda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bunda, kita mulai membuat slip knot. Satu rantai. Lalu tarik. Kita membuat gulungan sebanyak 2 gulungan. 1. Dua. Lalu kita buang semua. Kita tahan dan kita masukkan ke benang yang kita tahan tadi. Masukkan kunci. Saya ulangi lagi ya, Bunda. Tarik. Lalu kita buat gulungan. 1. 2 gulungan. Ini tali yang di kiri. Tahan. Masukkan. Lalu masukkan ke dalam tali yang kita tahan tadi. Lalu kita masukkan dan kita kunci. Sudah membuat jadi 1 gulungan, 2 gulungan. Terus jadi gulungan ini. Ini, Bunda, gulungannya. Lanjut sampai seberapa suka ya. Oke, saya di sini akan membuat 6 gulungan. Di sini saya sudah membuat 6 gulungan. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita akan membuat di baris keduanya ini. Ini, Bunda, baris keduanya dengan warna yang lain. Di sini saya buat slip knot dulu biar enggak lari. Seperti ini, Bunda. Tarik kuat. Lalu buat 2 gulungan. Satu, dua. Nah, tahan. Lalu buat lagi tapi 3. 1, 2, 3. Buat satu lagi, Bunda. 1, 2, 3. Ada yang ke selip, Bunda.
kita ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Kuncinya di awal nih, dua, di nomor baris ke lubang keduanya ini tiga, di lubang ketiganya juga tiga. Lalu tarik semua bunda, ini ditahan, ditahan, lalu kita tarik. Tarik dan lepas. Nah, sampai di ujung kita masukkan tali yang kita tahan tadi, lalu kita kunci. Sudah jadi bunda. Tali yang warna coklat kita di belakang dan warna ini tetap di depan. Jadi jangan berselang-seling bunda, satu di depan kadang di belakang, jadi nanti riuh jadinya, bebelit-belit. Ini kita masukkan dua, satu, dua. Tetap diawali dengan dua, lalu masukkan lagi kemari ke lubang yang di akhir yang warna coklat tadi. Satu, dua, tiga. Tahan. Sudah jadi dua bunda, dua gulungan. Di sini kita ambil tiga juga, satu, dua, tiga. Satu lubang diisi dengan tiga. Kita tahan tali benang yang sudut ini, lalu kita masuk, kita tarik, kita buang semua seperti ini. Kita masukkan benang yang kita tahan tadi, kita kunci seperti ini bunda. Sudah menjadi setengah. Lanjut sampai ke sudut nih bunda ya. Nah, ini sudah di ujung bunda. Ini tali yang benang warna coklat muda masih di bawah. Lalu kita balik bunda, kita balik. Setelah kita balik, kita tarik ke atas. Setelah kita balik, kita tarik ke atas seperti ini bunda. Lalu kita mulai lagi dengan yang warna coklat muda seperti ini. Kita tarik, lalu kita, nah, tarik. Ingat bunda, diawali dengan dua, satu lubang diisi dengan dua, tahan, lalu di lubang berikutnya diisi dengan tiga. Ops, salah, ini dibuat gulungan dulu bunda, maaf tadi salah saya, gulungan dulu, kunci. Lalu kita buat gulungan lagi di sini, dua, satu, dua. Lalu kita buat di sini tiga, satu lubang, tiga, dua, tiga. Tali yang di belakang ini tetap kita bawa kemanapun ya bunda. Di sini diisi juga dengan tiga, dua,
3. Lalu kita tahan dan kita buang semua. Kita buang. Sepertinya ada yang nyangkut. Nah, kita masukkan ke dalam selipan yang kita tahan tadi. Kita kunci. Nah, seperti ini, Bunda. Seperti ini jadinya. Depan dan belakang sama. Bisa dilanjut. Dan ini yang sudah saya buat. Semoga menjadi inspirasi Bunda semua. Dan ini yang sudah selesai. Sekarang lanjut ke tali. Oke, Bunda. Kita lanjut ke handle-nya seperti ini ya, Bunda. Mulai dengan slip stitch. Rantai 1. Satu ya, Bunda. Lalu kita buat 2 double crochet di lubang yang sama. Lalu kita balik. Buat single crochet. Balik lagi, lalu kita ambil dari sini ya Bunda. Nah, awalnya memang kecil, nanti lama kelamaan dia akan membesar karena kan di awalnya kita membuatnya agak ketat ya Bunda. Nah, seperti ini. Lanjut terus. Ini seperti ini terus ya Bunda, sampai panjang yang Bunda inginkan. Ini khusus untuk dompet. Setelah panjang yang Anda inginkan, lalu kita buat, nah seperti ini kan. Kan Bunda, kita buat single crochet di kiri dan kanannya. Di
di satu lubang ini satu tali, satu single crochet, satu lubang, satu single crochet seperti ini. Lanjut sampai berkeliling. Nah, seperti ini, Bunda. Lanjut. Setelah sampai di sini, Bunda, kita akan berkeliling. Di sini kita buat satu single crochet. Lalu baru ke yang berikutnya. Agar tidak melengkung di sini, Bunda. Nah, seperti ini, Bunda. Jadinya nanti waktu sudah panjang, Bunda buat kan dilipat seperti ini menjadi handle. Di handle ini terlalu ketat saya buatnya, jadi agak kecil, dan ini agak longgar, dia jadi agak besar. Nah, semoga bisa dimengerti. Selamat mencoba. Jangan lupa like and subscribe-nya ya, Bunda. Assalamualaikum.